بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شرف الأمة المحمدية دي antara kemuliaan umat Nabi Muhammad, إن الله اختصها بها بالآذان. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan umat Nabi Muhammad dengan azan. Dan keutamaan-keutamaannya, perhatikan ini para muadzin. Banyak sekali, bahkan beliau di sini mengumpulkan hampir lebih dari 10 hadis. Annal muadzin yashhadu lahu kullu man yasma'u sautahu bil adhan. Kama ja', kata beliau, seluruh orang yang mendengar azan, ada kamamat juga nih. Seluruh yang mendengar azan di hari kiamat akan menjadi saksi buat muadzin. Ya Allah, si fulan adalah yang azan tempat kami, yang mengingatkan kami tentang salat. Ya salam. Dalam riwayat lain dikatakan al muadzin atwalu unuqan yaumal qiyamah atau kama qal, seorang muadzin adalah orang yang tidak terkena huru-hara hari kiamat, dan di hari kiamat lehernya paling tinggi, maksudnya derajatnya paling tinggi. Sampai Rasulullah itu kalau lagi mengumpulkan umat, yang paling tinggi kelihatan itu muadzin. Maka dari itu perhatikan juga muadzin. Sekalian be ya, masukkan. Suaranya bagus, alhamdulillah karunia dari Allah. Tapi kalau bisa dalam kondisi wudu. Sunnahnya dalam kondisi jangan azan dulu baru wudu. Sunnahnya. Yang kedua, ya berpakaian yang rapi. Artinya menjaga betul adab dan akhlak. Sehingga apa? Janji-janji Rasulullah ini akan didapatkan oleh muadzin nanti. Derajatnya paling tinggi. Ya. Seluruh bumi ini yang mendengar azan kita akan menjadi saksi. Bayangkan itu. Kita saja butuh 40 orang untuk bisa menjadi saksi kalau meninggal, tidak? Hal tashhaduna annahu khair? Apakah kalian bersaksi kalau jenazah ini baik? Khair, khair. Minta-minta kita. Kalau ini enggak diminta, ditundukkan Allah untuk menjadi saksi. Bayangkan itu berapa orang pebem ini? 1000 orang akan menjadi saksi buat muadzin. Tinggal ikhlas dan jaga adab-adab dalam mengumandangkan azan. Ya. Dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad. Umat yang lain enggak punya azan. Alhamdulillah. Ustaz dulu punya teman namanya Syekh Ali, pengusaha Mesir. Ngobrol habis subuh gitu. Beliau ini baru pulang dari Austria saat itu. Orang Mesir ngomongnya Nimsa, negeri Nimsa atau Austria. Austria, bukan Australia. Austria. Kata beliau, saya sehari dua hari di sana biasa-biasa saja. Begitu seminggu kurang lebih, saya kok merasa hati ini ada yang kosong. Ada yang hilang. Barulah ketika membuka channel TV dan mendengar azan. Rupanya satu minggu gak dengar azan di Austria. Kita ini merasa azan biasa-biasa saja karena gak pernah dengar. Selalu dengar, ya tak? Cobalah berangkat ke negeri yang gak ada azannya. Baru tahu kita rasanya nikmat dengar azan itu. Alhamdulillah. Dan kalau dikumandangkan azan, setan lari terbirit-birit. Bahkan kata Rasulullah, sampai lahu durat. Bahasa Inggrisnya sampai kentut. Setan itu kalau dengar azan lari sampai tempat yang tidak terdengar lagi azan. Makanya kalau semakin tinggi volumenya nih makin jauh pergi setan. Ke ujung gandu sana. Ya sana. Tempat pemakaman Covid. Ya. Yeah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma ala Muhammad sallallahu